Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Bapak kalau jangan kepepet ke saya, harusnya lihat gerabat-gerabat ya, beres. Bapak udah WA ke saya. Siapa? Cepet, kalau ya. Ini udah kepepet. Siapa? Orang mau ke toilet baru bikin WC. Gimana yang melulu kepala dinas nanti? Harusnya gak apa-apa, ya, Pak. Potong kompas, Pak. Terima kasih, Pak, bro. Ya. Dari CC. Dari sana bukan Kanisius? Dari maju dong. Satu gitu. Biasanya orang Kanisius pacarnya Sanur. Ini kan? Ini kan? Les, berapa kan? Baru lulus. Baru lulus. Amerika. Oh, Amerika. Sukses ya? Kota Amerika juga? Iya. Sukses. Berapa nih, Pak? Saya sudah foto dulu ya, Pak? Pak, terima kasih. Saya ingin hanya pengaduan saja ya, Pak. Itu yang mau Amerika tanya mau foto di kulit-kulitnya mau aja. Baik, baik. Aku minta tolong, Pak. Belakang,
terus saya berobat terus di BPJS, BPJS terus nggak berlaku, nggak mapan lagi obat-obatnya. Jadi saya sudah satu tahun lebih di luar, nggak mampu lagi. Jadi hanya satu kata dokter, Profesor Dokter Teguh yang di Kencana, Kiprok, harus stem cell, Pak. Biaya saya nggak ada, Pak, nggak bisa-bisa. Biayanya besar, Pak. Ini tadinya di jatuh, terus dioperasi, di pen, tapi pulangnya dokter Profesor Teguh, Pak. Apa aja? Aku minta tolong, Pak. Iya, sama ini. Gubernur, yang kau, ala Bapak lah. Ya, udah 5 tahun aku menderita, Pak. Ya. Ini kayak dibakar ini sekarang kayaknya. Aku minta tolong, Pak Gubernur. Ini rencana 350 juta. Nggak masuk aku dulu. Coba gimana lah, kalaupun nggak segitu biar. Itu bandingnya. Ya kan? Terus tanya sama BPJ, dokter kita, tanya apa itu harus tindakan itu. Itu bisa kepala, akan menutup. Udah Pak, di situ udah 1 bulan saya operasi. Kita mau bandingin berapa dokter dulu, baru putus. Makan aja Pak Dokter. Karena kita nggak bisa kalau ada pilihan gitu, kita kayak makan aja. Ada orang nggak puas sama makan ikan. Makan ikan pun ada beda-beda ikan. Ya kita lebih baik banyak dokter, kita cek. Kalau memang itu satu-satunya ya kita bantu. Tapi kalau memang bukan ada satu-satunya kita nggak bisa. Ada hasilnya semua Pak dari Cipto. Tapi kita suruh ini aja, sama aja ya. Ya tolong Pak. Ya, ya. Sama ya. Ya. Baik. Nah ini cek. Ya, ya. Termasuk bantu dokter cari dan dokter juga. Sama. Sama. Pak Sdewa lagi? Iya, Pak. Oh, Pak. Iya. Kenapa? Mau kasih undangan. Mereka bikin lagu kebangsaan yang mau diluncurin nanti tanggal 18 Agustus. Di sekolah daerah Mangga Besar, Pak. Itu 18 hari biasa nggak bisa, saya. Malam itu, Pak. Iya, nggak bisa, saya. Kebangsaan yang mereka buat. Iya, kita waktunya nggak bisa. Tapi kalau anak-anak yang mau datang ke sini kita terima. Boleh sih Pak, nah. Kalau itu. Kalau mau jadwal. Datang ke sini kita terima. Jadwal kuas. Saya di jadwalnya catat ke HP. Baik. Ya. Iya Pak. Kalau mau ke sini di Balai Kota Agung ini kita terima. Sebenarnya. Boleh Pak. Ya. Boleh juga. Kalau kita ke sana susah. Iya, boleh Pak. Catat. Makasih Pak. Yuk, foto. Kalian mau foto di kursi Bapak? Boleh Pak, boleh Pak. Yuk ke dalam aja. Mari ikut saya. Pak Gubernur, selamat pagi. Saya Ruslan sama Riris. Ini dari panitia konsernya Bang Benny, Panjaitan. Ini ada undangan buat Pak Gubernur dan Ibu. Juga ada tanggal 16 September. Juga ada proposal dan surat pribadi Bang Benny buat Pak Gubernur. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Bapak siapanya? Ruslan, saya manajernya Panbers. Pagi Pak. Mau ditanyakan kami karena zona komersial daerah Pluit Pluit Utara ya. Jadi kita lagi sama teman-teman. Pluit Utara Raya sampai sekarang belum komersial. Belum, memang belum. Tapi udah jadi komersial. Cuma kita belum coba peruntukannya jadi komersial. Nah, kita lagi siapin mungkin bisa 2019. Jadi kalau Kemang kita udah ubah. Karena dulu di Buit itu beberapa orang keberatan. Buit Barat juga, kami mau ubah dia keberatan. Nah, yang Buit itu ya kan banyak restoran-restoran juga kan? Banyak yang keberatan. Ya sekarang kita tergantung, itu kan kalau udah sampai 50% plus kita ubah. Karena ada orang nggak mau diubah. Itu kalau Kemang udah kita ubah. Kemang sudah ya. Kalau Pluit belum. Sekarang kita sama teman-teman di sepanjang jalan sudah ada. Surat itu kami sudah masuk. Ya. Jadi nanti bisa. Itu buat kami catatan. Karena kami cuma boleh 5 tahun sekali ubah. Saya masukin kemana? Ya, masuk itu. Ya, itu. Ya, itu. Terima kasih ya Pak. Untuk kami juga. Terima kasih banyak Pak. Ini bukan aduan Pak. Asal kami warga Cilincing, Jakarta Utara. Pak, ini ada pabrik arang pas sudah sekitar 7 tahun. Sudah hubungin nomor ini mungkin kenapa pencemaran juga apa? Pencemaran Pak ini pabrik karangnya Pak kabut asap tiap hari Pak ini sudah saya masukin ke Yaklu juga periksa ini. Aja suruh BPH aja periksa aja dulu katanya suruh ya? BPH aja periksa dong iya Pak di jadi? Utara juga katanya dari wali kota sudah datang apa tidak datang tidak lanjut konten kali Thank you.
kisaran aja Pak, permasalahan di Jakarta Utara ada di Jalan Aksa Fadunan yang hari ini sekarang batu bara itu nggak ditutup Pak, tiap hari ya jatuh terus gitu ya. Dan banyak permasalahan di dalam nanti bisa. Kirim ke Yusuf kopi. Mesti Pak, pasar baru kita. Tolong bantu Pak masalah kaki Pak yang ormas mau aja Pak. Pasar baru kita mau dandanin gimana tuh? Boleh silakan Pak, toko-toko mau. Kita masuk mau tutup jalan itu loh. Boleh kalau toko-toko. Sebenarnya bisa ditutup, sekarang jalan kaki tau ya. Tolong dibantu lah Pak, kalau bisa terus saluran gotnya udah 25 tahun nggak dibongkar lagi. Tapi ya itu kan mesti dikerjain. Ya, terlalu apa namanya banjir Pak, 15 menit aja udah. Orang bikin surat kita deh, kalau orang mau kan dulu kan komunik toko pada ribut. Iya. Ya berapa mereka tahun deh gua waguk, ya gua waguk mau kerjain jelek itu akhirnya. Tolong dibantu ya Pak ya. Lu ingetin wali kota WA dong, WA ke Jakarta Pusat. Iya Pak. Saluran air, saluran pasar, air pasar baru. Semua iya. PKL lu tanganin dong. Iya Pak. Kasih lu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mudah Pak. Alasnya yang kita? Pertama. Siang? Nah, siang Pak. Hari itu kan lu lakuin. Oke. Anak pertama. Iya anak pertama. Bantu pertama ya. Sampun. Anaknya perempuan lagi? Indah. Perempuan? Perempuan. Itu catat. Iya Pak, jadwal itu. Oh, ya. Dadah. Iya Pak, jadwal. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Foto dulu. Terima kasih, saya udah nyampe. Ini apa lagi? Komen lu udah kan? Ini kan bangunan ini kan saya tinggal di sini, konveksi saya di sini Pak. Jadi selama ini kan selama di cycle saya mobil saya nggak jalan terus biar terserah terus jadi saya nggak ada kemampuan buat itu nya apa saya lagi nggak ini melanggar GSB kan biasa dia nggak punya gambar juga Pak. Ini makanya kan gambarnya nggak itu masalahnya yang penting lantai. Itu yang penting itu kompetisi saya nggak jalan, jadi di dapur saya nggak bisa ada penghasilan gitu. Ini saya. Kalau saya kalau dia segel, usaha tetap jalan ya. Kalau dia beri cina ya. Usahanya. Iya konveksi masih tutup. Boleh gitu Pak. Yang penting kamu harus cari aja tukang gambar yang mana. Kamu supaya mahal. Ini ngomongin ke DSP. Iya maksud kok dia 100 juga jangan bayar yang mau tadi siang apa arsitek yang mahal. Kamu cari itu kan gambar yang murah, cari sendiri. Apa lu cari yang karena itu udah gede kita nggak bisa. Kalau saya kasih orang yang udah lebih kaya gini di atas 100 saya kena. Ada asas keadilan. Biar kompetisi saya bisa jalan. Kompetisi lu punya aja. Masa itu kita maksudnya di tangan aja. Saya nggak bisa tangan aja. Di telepon. Malu apa satu lagi Pak? Kalau enggak, itu memang kita lihat posisi. Kalau memang itu peruntukannya bukan, kita tunggu 3 tahun. Kalau boleh kita tinjau kembali. Tinjau kembali enggak? Oke, silakan dulu Pak. Pak, kami mau undang Bapak dari Australia. Dari apa ya? Kamis jam 10. Mendingan Ibu bawa anaknya ke sini deh. Enggak, ini tuh perayaan kayak 20 tahun mereka gitu Pak, ada punya anak kalau tahu. Mau buat smart city, jadi kalau bisa kalau mau mereka datang sini kita mending kasih apa snack makan semua saya yang kasih deh. Jadi kita dulu kayak bapak ngomong ke kino. Iya makanya kalau saya kesana waktunya nggak cukup. Oh gitu. Saya di sini lihatnya turun naik mobil ini udah 15 menit belum sampai ke dalam. Saya kadang-kadang nggak masuk ruangan saya sampai siang. Oh. Ini nyambung terus ya. Jadi lebih kirim orang ke sini. Ya, kita tanya aja. Iya. Oh ya. Kita ke sana waktunya habis. Bolak-balik kan waktunya habis. Muridnya aja ke sini kalau. Boleh bikin video boleh kirim orang sini video. Ya silakan dijawabin aja di situ. Ya, di depan sana ya. Saya sudah terima Pak. Boro-boro dibikinin PHO Pak, malah penjaminan personal saya dikayakan Pak. Terus saya kan ngomong gitu, kata ini sama perusahaan ya?
jadi kontraktor dengan kita, dengan Pemda. Oh, dengan Pemda mana? Ibu kontraktor. Terus Pak, saya sekarang dia bilang bobot cuma 29 kan, kontrak sewa. Itu dia apa Ibu? Galian lumpur, Pak. Galian di luar intervensi yang di hal ini. Ini ada alat berat. Tapi di situ ada volumenya juga, Pak. Makanya ya, alat berat itu masih instruksi. Bukan tetap air. Diperiksa deh sama dia. Karena baik permainan, kita potong semua. Benar. Saya bukan permainan, Pak. Masa saya Pak dibilang. Makanya yang main nggak main jadi sial aja, kita potong semua sekarang. Sekarang saya nggak mau lagi sewa alat, main semua, pusing saya. Kan kita ada volumenya juga pas itu. Dulu tau nggak Bu, bukan ibu sih saya nggak tahu ya. Kayak gali-gali kenapa Jakarta banjir terus bersihin saluran, taruh karung foto. Nanti karung yang sama pindahin ke sana, foto lagi, foto lagi. Jadi makin semua saluran Jakarta itu nggak pernah nyambung. Alat berat juga gitu, gali. Habis gali di sungai, aduk, mana pernah diangkut? Buang ke hilir. Danau, Pak. Wah, aku udah hafal ya, Bu. Jadi kalau danau diukur, bilang udah pendangkalan. Bohong semua. Sudah diukur terakhir, DPR. Makanya saya nggak tahu, makanya saya mau selidikin. Ya, ya cukup ya, Bu. Tolong, Pak, ya. Ini kasus kooperasi sempat pinjam, tapi di Semarang. Jadi, coba namanya. Ini ya, sama Bapak ini silakan duduk aja dulu. Dari tiga institusi Pak. Dari Kapolda, DPD sama kami. Waktunya kapan? Hari Kamis Pak. Bapak lihat aja kok pagi-pagi kayak gini Pak. Waduh Pak, saya cari wakil ya, kalau saya nggak bisa Pak. Kalau saya udah, hari biasa udah lah Pak. Kita ini kuli di sini udah pusing Pak. Ya. Minta tanda terimanya, Pak. Ya, kita tidak ada masalah. Iya, Pak. Ya, Pak. Mari, Pak. Ya, Pak. Kita foto bersama boleh, Pak? Ayo, Pak. Nah, ini kameranya. Ini cek. Iya. Kameranya. Boleh, Pak? Ya. Pak. Step, handphone. Bisa cek. Bentar, Bu. Iya, Bu. Gimana, Pak? Bisa gue nggak perlu. Ini bawa ke sono aja Pak biar dapat tanda terimanya Pak. Warga mana? Anak pindah sini tapi di bawah kaum. Tapi Pak ini saya udah ada surat pindah dari kaum. Enggak kau bujangan peraturan kita enggak boleh. Tapi kalau orang tua warisin boleh. Ya di kaum berpindah lagi Pak Cik. Kita kan udah ada surat pindah. Enggak bisa. Pindahnya baru kan surat pindahnya kan? Belum lama Pak. Tapi belum proses. Pindahnya kapan ya? 2015. Sampai ini belum proses, belum ada. Jadi juga ditolak sama katanya. Bisa. Karena kita udah umumkan soal ini sejak tahun 2013. Anaknya kena setoro 7 tahun lalu. Bapaknya sekarang di mana? Sekarang di sini nak kena setoro baru tanggal Maret kena lagi. Jadi saya juga udah di sana udah 6 tahunan. Jadi saya sekarang tanggal Maret yang udah. Iya, cuma bujangan. Itu aja yang kita lagi ini kan 105 itu bujangan semua. Repot kalau diinin, kita satu semua ikut, nggak bisa sih. Karena peraturannya sih nggak bisa langgar, jangan nggak boleh. Kalau dia beristri boleh. Kalau mau di, kemarin kita telepon ke kantor.
Kalau mau di rawa bebek kita kasih. Kalau di rawa bebek yang punya kan kita kasih geser. Enggak, kalau satu nama bisa. Enggak, kalau satu nama bisa. Enggak bisa gitu. Udah tas yang benar kalau di data nanti bisa diprioritaskan yang lain, tapi untuk situ nggak bisa. Rp105.000 ribut nanti ya. Ribut Pak, ini kan juga udah ambil. Kalau mau yang di bujangan, kita ada yang khusus bujangan. Pak, ini juga seperti saya dari tahun. Iya, betul, betul. Itu kan aturan kemarin salah. Justru ini yang saya bilang, orang jual beli. Iya. Kamu pasti beli rusun pasti, ini. Pasti. Nggak usah bohongin saya lah. Ini rusun ini diuntukkan buat nelayan. Iya. Sekarang gini ya, nggak mungkin buat tenglang nih rusun. Ini rusun buat nelayan. Makanya saya udah toleransi. Itu kalau ada keluarga, kalau saya masih langgar aturan terlalu banyak, kamu beli udah saya penjarain. Kamu beli dari orang udah saya pidana. Terus saya masih baik hati, 2013 saya bilang tolong baik mama. Kalau yang nggak punya keluarga, baik keluarga. Nggak dengerin. Nggak bisa ya. Mohon maaf, nggak bisa. Ini saya panitia 17. Oh, kita nggak bisa. Ini masih patungan sendiri. Oh gitu ya. Warga dengan. Warga masih patungan. Ya. Terima kasih Pak. Saya itu mau berterima kasih Pak. Mau berterima kasih anak saya udah masuk. Terima kasih Pak Nael. Baru tahu. Sekarang lagi ngusung tesis. Mau bertanya ada bantuan enggak Pak? Ada lu pelajari deh. Terus dia pelajari. Ya. Ya. Kalau layak, layak, ya. Layak kita bantu. Oh iya, Pak. Ini enggak salah. Dia beli tenang aset negara, Pak. Saya juga bingung. Jadi kantor pemerintahan di Bukit mana? Bekas lurah di Slipi. Jadi dia. Siapa yang lelang? Kementerian Keuangan kata dia. Enggak bingung. Kok bisa dijamin itu Kementerian Keuangan? Dari pemerintah pesertanya 85 apa? Peruntukannya pemerintahan dari yang ini, zonanya yang ini di mana? Di Slipi, dekat rumah yang saya. Oh mungkin belum dirubah kali. Kalau dia lelang kayak gini boleh, dia ngajuin surat ke kita aja untuk PK. Berarti ini kasus sudah dijual, pemerintah sudah ubah. Iya, PK aja. Ini rumahnya udah mau buka. Iya, iya. Perubahan peruntukan. Saya cuma mau minta izin dari kecamatan, soalnya nggak ngasih. Bisa, karena mesti disposisi. Dengan bukti surat seperti itu boleh dikasih. Iya. Ya, soalnya rumahnya boleh. Udah seperti itu. Masukin surat. Kamu telepon si Edi, iya. Karena dia lelang dari pemerintah resmi. Iya. Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih. Masih foto sekali lagi ya, Pak. Ini udah dikasih Pak tadi. Udah tadi. Lu kasih tahu ini kan lelang dari pemerintah. Pemerintah jual berarti boleh. Terima kasih banyak Pak. Thank you ya Pak. Masih pada mau foto ini Pak, foto bareng Pak. Masih Pak. Terima kasih dulu ya Pak. Tapi Nail, yang ada punya KTP ini berapa orang yang KTP di sana? Ada 105 Pak. Yang ber KTP? Iya. Yang bujangan ber KTP? 300 kan? Jadi mereka beli sih. Iya, mereka beli ya. Kalau mau kasih ke rawa bebek lah yang bujangan lah. Ada rawa bebek lebih bagus. Ya bisa gitu. Soalnya kalau saya lakuin saya susah. 105 kan? Saya 105 nuntut. Nah kita siapin rawa bebek. Makasih ya Pak. Ya, Pak. Pak saya. Ya. Mil. Ya rawa bebek lah. Tawarin lah. Bareng ini dengan tim. Iya. Iya, Pak. Mau koordinasi dengan Mbak Vina. Tadi sudah kan ada acara sini. Iya, yang hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Nanti berangkat.
berganti Pak Hokian. Leader as Central Fighter, Ajeng. Terima kasih, terima kasih. Mau numpang tanya Pak, ini kan saya waktu itu anak kami yang sudah masukin tentang beasiswa. Bantuan Pak Hok, Pak. Udah dia survei belum? Udah Pak. Kalau survei dia nggak mau kasih, pasti ada sesuatu, kita nggak mau kasih. Surat keterangan dari Pak Hok, Pak. Pak Hok, Pak. Saya mau cek. Iya Pak. Saya cek aja, masih Pak. Iya, nanti Pak ya. Itu kan baru diusulkan, nanti dipelajari aja. Tinggal, sebenarnya sih nggak masalah, cuma kesulitannya adalah ada sekolah-sekolah yang satu sekolah dipakai dua. Sekarang juga udah nggak pakai juga sih. Tergantung. Kalau misalnya mau lihat dari sekolah-sekolah di daerah saya nggak tahu. Ini kita kan baru dilempar kan masih ada kajian. Perlu kajian aja. Kira-kira apa aja coba kurang? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Anak saya sekolah sih sampai sore. Anak saya sekolah sampai sore. Makanya kita nggak tahu masing-masing. Makanya ini kan saya bilang SD di internasional juga lebih pendek. Jadi kan tunggu kajian, itu baru dilempar gitu, mesti dikaji dulu. Makanya susah bandingin sekolah. Saya sekolah di kampung, gak ada les. Jam 12 sudah masuk hutan. Ada berenang. Susah. Kira-kira kalau negeri gitu Pak, bisa gak ya Pak untuk ada kolin? Saya gak tahu. Itu nanti kan, ini kan baru wacana, nanti mesti dikaji. Nanti dia bisa berdebat. Bisa macam-macam, pengurus sampai gitu panjang. Itu anak boleh dikasih makan gak? Kalau yang gak punya duit gimana? Kasian kan? Nah kalau bisa sekalian siapin makanan, kita juga punya konsep, saya ngerti pikiran menteri ini baik. Dia pengen anak-anak itu juga panjang itu ke rumah pelajaran, tapi ada budi pekerti. Nah itu yang kita lagi bangun di Yayasan Karya Pembangunan. Kita buat nampung hampir 2.000 anak. Jadi sekolah, termasuk yang di Islamic Center, kita juga akan jadikan SMK. Juga ada tampungan. Jadi konsepnya kami adalah sama kayak MHT dulu kan. Jadi konsepnya adalah bagaimana anak-anak yang nggak mampu bisa sekolah seharian sampai malam, bukan cuma sekolahnya yang kita urusin, tapi dia punya apa ya perilaku, termasuk rohani, termasuk makanan kita supply. Nah kita punya konsep yang sama seperti itu. Jadi inti dari perpanjang itu supaya anak-anak itu dilatih banyak hal yang positif. Tapi sekarang pertanyaannya, ada berapa sekolah yang siap? Terus makanannya bagaimana? Ya kan, kita kan yang lebih butuh apa? Nutrisi. Per kapita makan daging di Indonesia cuma 2,5 kilo. Jakarta hanya 5 kilo. Bandingin Argentina 16 kilo per tahun. Jadi berarti masalah nutrisi. Nah kalau kita bisa supply makanan yang baik, mungkin jadi beda. Tapi karena udah coba, ada 3 kan MHT, yang kita lagi bangun sekarang yang di Kiracas itu sama yang di Islamic Center. Itu yang saya katakan, anak dikontrol begitu, kan tidak asumsi orang tua di rumah kan dia tidak punya tempat bermain. Untuk anak yang tidak mampu, lebih baik kita tampung. Ya olahraga segala macam. Tapi gurunya juga mesti kreatif banget loh. Kalau enggak kan bosanin. Nah itu jadi saya bilang itu mesti dikaji, saya bukan ahli pendidikan. Pak, mau tanya ya. Kelas di Berbayar Pak masih berlaku nggak di Jakarta? Masih. Masih ya, masih sekarang Pak. Ya, masih. Mas Habibur Rahman kemarin Pak di PMK. Oh ya nggak apa-apa, makanya kalau waktu bawa ke MK, dengan bawa ke MK itu kan akhirnya konstitusi diperdebatkan dengan tenaga ahli-ahli tata negara. Nanti masing-masing kan akan meminta dari MK akan mengundang berapa ahli tata negaranya, profesor tata negara untuk ngomong. Buat saya kan jadi jelas gitu. Karena beda kalau dulu kampanye cuti, benar. Kalau ini kan dia paksa Anda cuti sampai kehilangan hampir 4 bulan. Terus kalau ada, ini DKI kan 50% plus 1. Kalau ada 3 pasang, kalau sampai 2 putaran, berarti saya masih cuti lagi dong, 2 bulan lagi. Masa 6 bulan saya habis? Terus saya kerja apa dong 6 bulan? Sedangkan masa jabatan saya tinggal Oktober 2017. Nah itu yang saya minta diuji. Kalau seperti itu saya dimana saya kehilangan 6 bulan. Kita asumsi bisa ada 2 putaran, saya nggak tahu. Kalau sampai asumsi 6 bulan masih habis, lebih baik saya pilih kerja. Apalagi kan saya bilang, ya angkat orang lawan saya, kambing dibedakin saya kalah kok.
Ya kalau saya masih kalah, saya lebih baik memanfaatkan masa jabatan saya. Nah, saya nggak kerja 60 bulan di sini. Saya kan meneruskan Pak Jokowi. Saya hanya kerja ya kira-kira 3 tahun lah. Nggak sampai 35 bulan. Kalau 35 bulan, kalau ada tambahan 5 bulan lah katakan. Saya cuma tinggal kerja 30 bulan. Kalau udah kerja 3 bulan, nggak jadi gubernur lagi kan. Kalah sama kambing berbedak tadi kan. Lebih baik saya kerja dong untuk 36 bulan supaya penuh. 5 bulan lumayan, karena ini masa kritis serapan anggaran. Jadi PU tatanya perlu lapor sama saya. Ada beberapa orang di situ memang sengaja menghambat supaya serapan anggaran kecil. Sengaja konsolidasi dimainin, halus mainin. Tujuannya apa? Ya memang tadi, supaya bikin kita gagal. Tapi beberapa orang yang baik, ya kerjanya bagus. Memang ini BPBJ kami itu bermasalah total ya. Udah pengadaannya total ngaco ya, tapi halus mainnya, bertahap. Gak apa-apa, kita fur aja dulu. Pak, kalau koalisi kekeluargaan, Pak, kemarin saya belum dapat, Pak, bisa konfirmasi lagi. Ya, nanti ya, ya mungkin semua kekeluargaan, karena kan bahas anggaran juga kekeluargaan, nanti diskusi kekeluargaan, mau pejabat juga kekeluargaan, mungkin itu maksud saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya mungkin mau ditanya, makanya kekeluargaan saya nggak ngerti juga. Ideologinya beda, ya memang mesti kekeluargaan. Saya nggak ngerti kekeluargaan itu apa di DPRD DKI, saya nggak ngerti. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ya. Ya kan memang nggak, itu bukan. Kalau di masih datangnya 1 juta, 1 juta, saya nggak tahu. Kami sih sanggup. Karena kita udah masukin semua data dengan baik. Bahkan kamu bisa cari kok, di RT ini siapa pendukung keluar. Kamu boleh acak pilih dan berkasnya semua lengkap. Dan mereka sudah siap kalau masih di data yang ada, siap cuti datang. 3 hari mau datang ke kamera. Semua sudah siap. Makanya saya bilang kita yakin banget orang lain gak gampang. Kamu ada duit juga gak bisa. Kamu lihat aja kenapa 3 partai ini mau dukung kami, dia lihat sendiri kok. Antusias masyarakat memberikan KTP, ibu-ibu, bapak-bapak, ambil keliling, guru-guru, tadi gaji ya, kalau enggak, mana mungkin? Pak, kalau sebetulnya dia lihat dulu 2015 termasuk rendah nggak? Paling tinggi masa DKI. Pembangunan kita baik-baik. Susun anggaran paling cepat dan paling baik. Kamu bandingin sebelum 2015 ke 2016 KUAPPS aja nggak jelas kok. Sekarang kita semua tepat waktu. Tergantung DPRD mau cepat atau enggak. Nggak mau cepat aku bandingin. Terbukti APBD 2015 serapannya lebih baik. Itu aja kita potong gara-gara belanja lah. Sama transfer bagi hasil dari pusat banyak. Agak telat. Ya, utang kita ada 45 triliun. Jadi karena ada masukan yang kurang, kita keluaran juga jadi agak pas. Lumayan kemarin tahun 95. Komunikasi baik-baik aja. Saya sama semua DPRD baik-baik aja. Kalau komunikasi masih bikin anggaran siluman, ya gak komunikasi kita. Kalau cuma ngajak saya makan, ngobrol, mas, saya semua orang juga komunikasi. Kata-kata juga gue senyum-senyum, ketawa-ketawa kok. Saya juga nggak ngerti yang dianggap DPRD misalnya ada oknum bilang saya nggak pernah komunikasi. Nggak komunikasi itu apa? Padahal saya nggak kenal gue baik-baik kok. DPRD kalau mau datang ketemu saya, jadwal padat pun harus diterima. Saya harus keluar dari rapat. Kalau DPRD datang, lalu komunikasi apa yang masalah? Semua saya punya WhatsApp. Yang masalah kan kalau memang mesti sama-sama beli UPS aja, ya, komunikasi nggak ketemu kita, sorry aja. Itu aja masalah kita sebetulnya. Pak, kalau masukan selalu ada ancaman, ya kan? Ada ancaman, semua manusia ada ancaman. Kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan lah. Kan? Semua manusia hidup ya setiap hari ada masalah. Setiap hari pasti ada kemungkinan. Gak, aku pada pernah takut. Kamu lihat aku kayak gimana? Aku tambah sehat. Iya kan? Aku tambah sehat. Niatnya dari awal udah benar kok. Sebelum kita kumpulin, mereka udah kirim orang tungguin kumpul KTP. Mereka udah nyatakan mau ngusung atau dukung. Niatnya udah benar. Apa yang membuat upaya ini tiga partai politik ini gak akan kabur
kita bisa lihat mereka dukung kan, kita bisa lihat ketua umum, ketua umumnya, ketua umumnya orang-orang komitmen. Bang Surya Paloh kenal udah lama, Pak Wiranto juga udah kenal lama, dia bikin partai, Pak Setno bekas ketua fraksi saya. Kita tahu kan orang-orang yang komitmen, gak komitmen, kita tahu, ketemu kan udah tahu. Pak, minggu besok Pak, Bu Mega mau ketemu sama Bu Risma Pak, soal ya, Pilgub ini Pak. Ya, dari dulu udah ketemu. Enggak, kalau misalnya Mega itu berarti yang pertama di sisi Pak. Ya nggak tahu, aku juga ada ketemu belum diurus. Jadi ya, aku juga ada ketemu. Sudah lama itu nggak ketemu lagi. Ketemu kan satu mobil lagi apa? Ya setelah itu ya. Ya setelah itu kan udah ketemu duluan. Mau ketemu berapa kali sih baru diusung? Nah, maksudnya ada komunikasi. Ya, komunikasi kan ada jarak. Ya itu bapak sampai aja sama. Ya dia kekeluargaan, kita juga kekeluargaan. Kalau kekeluargaan gak ada yang bertarung dong, keluarga masa berpaham. Berharap satu putaran atau dua putaran nih Pak kira-kira? Gak tahu saya, gak tahu. Enggak juga, aku gak mau Bu Mega biasa. Sekarang lagi sibuk aja beliau, biasa kita sedikit ketemu. Ya mau ngarep nggak ngarep kan terserahnya, sama-sama PDIP kan, ya kan? Saya kan tenang-tenang, aku mau fokus kerja aja lah, nggak usah terlalu pusing gitu. Mau pikirin kayak gitu, mah mabok tuh kan. Kenapa aja pikirin Belanda masih jauh, 19 September, tanggal 19 aku daftar juga oke okay, kok kan, ya. Papa, wakilnya udah ada. Wakilnya udah ada, mau wakil yang mana? Papa. Itu forum ada berapa orang RT RW nya? Aku cek dong, ada nggak RT RW beneran? Apa mantan RT RW? Pak, tapi kalau lepas 3 juta KTP ini terkumpul Pak, bisa menggagalkan Bapak untuk dikaitkan Pak? Oh iya dong, kalau 3 juta terkumpul mah pasang kambing berbedak aja langsung jadi dong. Iya kan? Buktinya kelompok-kelompok itu ngumpul juga nggak terkumpul banyak. Ada cuma 19 ribu, dibilangin 600 ribu lagi kan. Kamu kira gampang ngumpulin KTP? Gak gampang loh, makanya saya hargai banget teman Ahok kerja gitu. Kamu ada duit tuh gak bisa kumpulin. Emang gampang orang mau datang buka but, keliling-keliling. Gak gampang loh itu sebenarnya kalau dipikirin orang ngisi lagi form. Beda dengan cuma ngumpulin fotokopi ya, ini mesti isi, gak gampang. Ya itu kan kita cek juga. Kalau udah diisi, langsung kasih notifikasi. Kita SMS otomatis, betul gak? Kalau dia bilang gak betul, dia tolak. Langsung otomatis, jadi kerja bagus banget mereka kerja. Kita punya data lengkap banget. 1 juta lengkap sampai alamat. Kita bisa panggil keluar per RT, keluar langsung keluar. Sampai per RT, sistemnya bagus banget. Kalau nggak gitu saya nggak percaya. Jangan kayak teman kita tuh ketipu kan akhirnya. Saya nggak percaya, sebenarnya saya cek, random cek terus. Katanya nggak fisik ini, teleponin orangnya secara acak. Katanya nggak betul. Terus kita kirim orang yang lain, betul gak? Bener semua. Sekarang itu mau berapa? Udah kumpulin semua. Tapi belum teruji KPU ya Pak? Ya, makanya kalau teruji KPU kan mesti KPU datang. Tapi kalau kita telepon satu-satu, kita kasih notifikasi. Mereka gak nolak, berarti udah nunggu. Kalau enggak, dia notifikasi, kamu masih nolak tuh. Eh, kapan kau dukung lu? Ini kan enggak. Tapi kalau Bapak daftar kemarin gimana? Yang lolos. Lolos. Ada 3 partai dukung kok, kenapa gak lolos? Enggak, 3 partai, kita independen, 3 partai tetap dukung, itu hebatnya. Jadi 3 partai dibalik independen, kuat. Orang saya independen lawan semua partai aja gue udah siap kok, apalagi independen plus 3 partai. Beda dong bos. Sawas kamera, kabel. Parkir sebaik mungkin. Karena kan nanti pak, Andre tidak akan kita kan
Nanti sampai akhir tahun, paling lambat awal tahun akan masuk 150 bus yang lower deck untuk seputar sini, termasuk bus tingkat bisa 40. Jadi kita harapkan karena kalau macet, apa dia bisa dititipin motor mobil di kota. Nah, yang punya tanah paling banyak siapa?